orang suka membeli kucing untuk menjadi teman bermain dan menemani di rumah kerana sikap kucing yang manja dan penyayang. Walaupun kucing tidak dapat berkata-kata, namun mereka akan memberikan reaksi apabila terdapat bahaya atau melihat sesuatu yang mengganggu. Samalah halnya seperti yang berlaku kepada seorang gadis ini apabila kucing kesayangannya yang bernama Todd telah menunjukkan reaksi pelik sehingga membuatkan gadis itu berasa seram. Menerusi rakaman CCTV yang dikongsikan, kelihatan kucingnya yang berwarna putih oren itu dilihat mengiau beberapa kali ke arah Cat Wheels di ruangan rumahnya itu. Lebih menyeramkan apabila Cat Wheels itu kemudiannya bergerak sendiri mengikut arah jam, menyebabkan kucing-kucingnya yang lain menghampiri seolah-olah melihat sesuatu. Menurut gadis itu, sejak peristiwa tersebut, kucingnya yang bernama Todd telah menjadi gelisah sehingga dia terpaksa mendapatkan rawatan untuk Todd. Alhamdulillah, susulan dari rawatan yang diberikan, Todd dan kucing-kucingnya yang lain kembali pulih seperti sedia kala dan tidak takut lagi untuk berada di dalam rumah tersebut. Hai, Assalamualaikum. So, saya buat video ni untuk nak cerita kat korang apa yang jadi lepas daripada semalam tu and apa yang jadi sebenarnya. So, saya letak dulu video ni in case kalau kata ada yang tak tahu apa yang jadi kan. So, yang ni lah. So, yang ni yang daripada rakaman CCTV lah. Kalau tengok kucing saya duduk depan Cat Wheel tu kan, dia duduk mengiau-ngiau dekat depan Cat Wheel tu. Saya pun tak tahu kenapa, tapi dia duduk diam je, dia tak naik. Lepas tu apa yang jadi, Cat Wheel tu dia bergerak sendiri. Korang boleh tengok lah dalam video ni. Yang ni dia memang bergerak. Dia bergerak slow tau. Dia bukan bergerak yang benda tu terhayun-hayun. Tak. And benda ni dia berat. Tak mungkin dia akan bergerak. Kalau nak tengok lagi clear, yang ni daripada telefon saya sendiri. Saya tengah rakam budak-budak ni. Sekali terakam benda lain. Saya ada dekat sebelah Cat Wheel tu, tengah pegang telefon, tengah rekod budak ni. Saya tak, saya pun tak tahu, jadi blur lah. Tu yang terus rakam je. Tapi actually ni kali kedua sebenarnya kucing saya kena kacau. Sebelum ni yang ni lah, ni kucing saya Tony. Hari tu saya buka surah Al-Baqarah. Kalau korang perasan mata dia terbeliak, melilau. Ini bukan jenis kucing saya lah nak terbeliak, melilau mata macam ni, bukan. So since daripada dia kena kacau ni, sekarang dia ada dekat ward. Sebab lepas daripada kena kacau, dia murung lama. And dia dah start sakit jantung lah. Tapi sekarang saya dah dapat tahu daripada klinik dah okay. So macam mana saya tahu benda tu dalam rumah, first reaction kucing saya. Second, masa saya tengah makan kat bawah, saya buka TV, saya nak tutup TV balik, TV tu dah off sendiri. Jadi bila dah jadi macam ni, of course lah saya akan buat something. Sebab anak-anak saya kan, kucing saya, takkan saya nak biarkan benda ni lama, diorang kena ganggu, tak. Saya akan automatik bertindak. Hari tu saya dah buang, dah pagar rumah, dah okay. Ini kira kali kedua dia datang. So semalam ada hamba Allah ni, dia PM saya dekat IG. Dia bagi tahu kat saya, sebenarnya rumah tu memang ada something, tapi benda ni dia menumpang je. Dia so far bukan sihir, bukan sihir, bukan orang hantar, tak. Benda ni menumpang, dia buat rumah saya macam arena. Dia datang bila dia nak, tapi bila datang dia kacau kucing saya. So rupa dia macam mana, dia berbulu and dia hitam, and dia cakap hantu raya lah. Lepas tu semalam dia tolong saya daripada jauh sebab dia orang KL, dia tak boleh datang sini. Saya orang Ipoh. Dia tolong scan rumah saya and dia tolong pagarkan sekali rumah saya. Dia dah halaukan benda tu. Sekarang alhamdulillah, lepas daripada tot semalam takut-takut, dia dah boleh start tidur lah. So yang mana yang semalam dia bagi tahu saya suruh pergi berubat cepat-cepat, panggil ustaz cepat-cepat. Of course saya pun nak cepat. Benda ni yang saya cerita cepat. Saya pun tak nak kena kacau-kacau macam ni. Kucing-kucing saya kan, anak saya kan, tak boleh lah, tak boleh tengok benda tu kacau kucing saya. Tu yang kalau dalam video, lagi satu video tu saya jerit. Sebenarnya dia itu automatik
reaction tau. Sebab saya terlalu sedih tengok kucing saya sampai jadi ketakutan macam tu, terkencing budak tu. Tapi insyaAllah nanti saya akan panggil lagi ustaz untuk datang rumah sendiri untuk pagarkan rumah and halau benda tu. Apa-apa saya akan update kat korang. Tapi doa-doakanlah untuk kita orang daripada jauh. Doakan semoga kita orang dilindungi daripada benda-benda macam ni. And kucing-kucing saya pun sihat. Okay? Apa-apa pun terima kasih untuk yang dah bagi cadangan and dah doakan untuk kami. Terima kasih. Korang sorry tak kalau ada yang terkejut. Yang 14 video saya tu saya jerit keluarlah. Saya tak perasan sebenarnya yang dalam video tu. Tapi yang aku cakap keluarlah tu, sebenarnya aku sendiri pun tak tahu mana datang keberanian aku untuk aku marah benda tu. Sebab aku dah geram sangat dia kacau anak aku. Sampai ke anak aku ni terkencing sebabkan takut dengan dia. Sebab benda tu dia kacau anak saya daripada maghrib sampai pukul 2. Bukan saya tak ikhtiar, tapi benda tu yang susah sangat nak keluar. Tapi lepas tu dah berperang dalam rumah. Ada orang bantu saya untuk bersihkan rumah and pagarkan rumah. Kalau korang tengok macam ada benda-benda hitam dekat atas lantai ni, ni adalah lada hitam dengan garam yang ayah saya dah taburkan dekat sekeliling rumah. So lepas tu alhamdulillah semua dah okey. Jadi maafkan ayah ya. Hey, Tony dah boleh makan. Wah, Tony dah boleh makan. Cari ni. Makanlah guys, guys nak suap ke Nana? Nak. Sian dia jangan makan nak suap. Oh, lo sayang. Eh, budak ni makan nak suap. Manca. Tengok tuan ni makan. Dah selera dah dia makan nampak tu. Yang ni tak tahulah pinggan lain punya banyak. Dia berebut satu pinggan tu. Yang tak dia makan boleh jalan eh. Ni risau sampai dekat parking. Nah, gas. Yes.